Dan di sini, nah kali ini kita akan mereview sebuah mesin, yakni ada oven 10 rak satu pintu dan juga ada yang 5 rak satu pintu. Nah, untuk yang kedua mesin ini itu menggunakan bahan bakar listrik dan juga di sini terdapat spinner minyak dengan kapasitas 5 liter. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, share, subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Jangan lupa untuk aplikasi kami di Play Store atau di App Store di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut kalian langsung aja untuk klik link yang berada di deskripsi video di bawah ini. Nah, untuk di belakang saya kali ini ada mesin oven dengan kapasitas 10 rak satu pintu dan juga 5 rak satu pintu. Nah, untuk ini persamaannya itu menggunakan bahan bakar full listrik. Dan juga untuk material daripada mesin oven ini menggunakan material full stainless, jadi untuk perawatannya sangat cukup mudah. Dan juga untuk yang mesin spinner minyak ini juga menggunakan material full stainless. Nah, jadi untuk cara kerjanya, dari mesin oven pengering ini nanti akan ditiriskan atau dikeringkan menggunakan spinner minyak, jadi satu set. Jadi untuk pengiringan dan juga untuk pengeringannya juga jadi lebih mudah. Nah, lanjut untuk yang kelebihan daripada mesin oven pengering seperti ini. Nah, untuk yang kali ini itu yang oven 10 rak satu pintu dengan kapasitas listrik, itu kelebihannya yakni bisa menggunakan untuk pengeringan lebih banyak dan juga lebih efisien dalam waktu pengeringannya juga. Dan juga untuk yang mesin pengering ini yang 5 rak satu pintu full listrik itu sangat cukup mudah, jadi lebih efisien juga untuk pengeringannya. Bisa kalian pengeringan di mana saja, maupun di tempat tertutup ataupun terbuka, dikarenakan mesin ini bisa kalian gunakan di tempat mana saja. Nah, lanjut juga untuk yang spinner minyaknya sendiri ini penggunaannya juga cukup mudah sekali, jadi tinggal kalian tancapkan steker ke dalam arus listrik itu bisa digunakan. Nah, lanjut untuk perbedaan dimensinya sendiri, untuk yang mesin pengering ini yang oven 10 rak satu pintu tipe full listrik dengan 5 rak full listrik ini. Nah, untuk yang 5 rak sendiri itu dimensinya yakni untuk lebar depannya 60 cm, untuk panjang ke belakangnya 60 cm, sedangkan untuk tingginya 110 cm. Jadi agak tinggi sedikit dibandingkan untuk yang pengeringan gasnya. Dan juga untuk yang mesin pengering 10 rak satu pintu ini, nah untuk lebar depannya itu 60 cm, sedangkan untuk lebar ke belakangnya itu 60 cm, dan juga untuk tingginya itu 180 cm. Jadi sama, untuk tambahnya 10 cm lebih tinggi sedikit daripada untuk yang gasnya. Sedangkan untuk yang spinner minyak ini untuk diameternya itu 33 cm dikali 27 cm. Nah, lanjut untuk penggunaan wattnya sendiri, itu yang 5 rak satu pintu ini itu daya wattnya sangat rendah yakni 3500, sedangkan untuk yang versi 10 rak satu pintu ini itu penggunaannya 5500. Dan juga untuk yang versi spinner minyak itu hanya 350 watt saja, jadi penggunaannya lebih mudah dan lebih efisien juga tentunya. Dan juga untuk di bagian dalamnya sudah dilengkapi dengan loyang full stainless seperti ini. Nah, dilengkapi dengan loyang full stainless, jadi include untuk yang 5 rak ini include 5 loyang juga tentunya. Dan juga sedangkan untuk yang 10 rak ini, nah 10 rak tentunya juga include 10 rak loyang full stainless juga. Dan juga untuk yang mesin spinner minyak itu bisa di knockdown untuk dalamnya, jadi seperti ini, bisa kalian angkat dulu untuk tutupnya dan juga bisa kalian angkat sewaktu sudah pengeringan atau penirisan minyaknya seperti ini. Nah, lanjut untuk mesinnya sendiri sudah dilengkapi dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis. Di antara di sini juga dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis, terdapat timer yang bisa kalian atur hingga 10 jam dan juga thermocontroller yang bisa kalian atur hingga 110 derajat. Dan juga untuk mesin yang pengering sebelah sini itu sama tentunya, untuk timer sendiri itu bisa sampai 10 jam dan juga untuk waktunya suhu thermocontrolnya itu bisa hingga 110 derajat. Nah, untuk cara penggunaan yang sebelah spinner minyak ini cukup mudah, kalian tinggal saja untuk pencet tombol power saklarnya seperti ini yang on, nanti akan mesinnya berjalan dengan sendiri, berputar dengan sendirinya. Nah, untuk mesin pengering oven seperti ini kami memiliki berbagai macam tipe mesin. Yang pertama itu ada yang 5 rak satu pintu seperti ini contohnya, nah seperti ini. Dan juga kami memiliki yang 10 rak satu pintu, dan juga kami memiliki 5 rak 2 pintu dan juga 10 rak 2 pintu. Habis itu kita memiliki yang 20 rak satu pintu, habis itu ada yang 10 rak satu pintu, dan juga kami memiliki 20 rak dan juga 40 rak. Dan juga untuk mesin spinner minyak, kami memiliki berbagai macam tipe mesin pengering spinner minyak. Ada yang 5 liter contohnya seperti ini, dan juga kami memiliki 10 liter yang untuk kapasitas paling besarnya. Nah, lanjut untuk kelebihan daripada mesin pengering kita, yakni ada yang pertama, materialnya itu sudah full stainless, jadi untuk perawatannya sangat cukup mudah, kalian tinggal lap aja. Untuk yang saat kotor, maka mesinnya akan bersih dengan sendirinya. Dan juga mesin pengering kami dilengkapi dengan sistem kontrol sudah full otomatis, jadi sangat mudah untuk dan efisien untuk penggunaannya juga. Nah, untuk mesin pengering memiliki garansi 1 tahun as spare part tentunya, dan juga kita support pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia.
free packing juga. Nah, untuk macam-macam mesin pengering, kami memiliki berbagai macam tipe mesin pengering. Yang pertama ada mesin pengering pertanian, kami memiliki bed dryer, setelah itu ada rotary dryer dan juga vertical dryer. Dan juga untuk mesin pengering serbaguna, kami memiliki pemanas ruangan, ada inti bekas dan juga kayu bakar. Dan juga kami memiliki mesin pengering makanan, contohnya seperti ini. Kami memiliki mesin sangrai, setelah itu ada mesin oven seperti contohnya, dan juga kami memiliki mesin pengering peniris minyak, dan juga kami memiliki mesin burner kebab. Dan juga untuk mesin laundry, kami memiliki berbagai macam tipe mesin, ada yang tumble dryer, setelah itu lemari pengering, pengering karpet, pemanas sauna, penghangat ruangan, dan juga mesin pengering helm dan juga pengering sepatu. Nah, terima kasih kalian telah melihat video saya sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng juga. Jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store atau di Play Store di HP kalian. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian langsung aja untuk klik link yang berada di deskripsi video di bawah ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.